Channel. Di video kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian semua gimana cara buat email baru di HP. Oke, pertama-tama teman-teman bisa buka aplikasi Gmail. Kemudian klik logo di atas kanan, pilih tambahkan akun lain. Kemudian pilih Google. Nah, kalau sudah seperti ini tampilannya, kita buat akun, pilih untuk diri sendiri. Teman-teman bebas mau masukkan nama apa saja. Oke, misalnya namanya Anissa, nama belakangnya Fitri. Kita pilih berikutnya. Di sini ada 4 opsi. Kita pilih dulu tanggal. Misalnya tanggal 2 bulan Februari tahun 1990. Kemudian pilih gender wanita. Kemudian pilih gender wanita dan pilih berikutnya. Nama penggunanya, terserah kita. Nah, karena di sini tidak tersedia, kita pilih saja yang tersedia di sini, ada AF 720306. Kemudian kita pilih berikutnya. Nah, kemudian sandinya lagi. Dan kita pilih nomor telepon. Kemudian pilih selesai. Dan di sini kita pilih saja ya saya ikut. Kita tunggu dulu kodenya. Nah, kodenya sudah keluar ya teman-teman. Di sini sudah tertera Anda dapat menggunakan alamat Gmail ini atau nomor telepon seluler untuk login nanti. Pilih berikutnya. Oke, di sini ada privasi dan persyaratan. Nah, kita setuju.